Kecanduan judi online slot, dua anak baru gede di Kalidoni Palembang, Sumatera Selatan nekat melakukan pencurian. Bahkan tak tanggung-tanggung, total ada 5 laporan pencurian yang dilakukan dua sekawan ini. Dalam catatan kepolisian, kedua ABG ini terakhir melakukan aksi pencurian satu unit sepeda gunung tangga lipat dan satu buah tabung gas LPG 3 kg di salah satu rumah di Jalan Talang Gading, Lorong Gading 2, Kalidoni Palembang pada Senin 13 Juni 2022 dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya dua ABG yakni MRJ warga Jalan Pasundan Kalidoni Palembang dan Renaldo Friansyah warga Jalan Maizen Lorong Segaran Seslayur Kalidoni Palembang diringkus unit Satreskrim Polsek Kalidoni Palembang pada Sabtu 25 Juni 2022 malam. Kapolsek Kalidoni Palembang AKP Dwi Angga Kasirio menjelaskan kedua tersangka ini melakukan pencurian dengan bekerja sama. Nama saya Renaldo Friansyah. Pekerjaan sehari-hari apa? Pekerjaan saya tidak ada, loh. Masih ikut orang tua. Mari. Ini barang sudah sempat dijual? Iya. Berapa dapat duitnya? Tangga pengakuan teman saya sama sepeda sekitar 500. Dapat bagian berapa situ? Bagi rata. Ini untuk apa? Judi online, minum atau lab? Main warnet, Pak. Main warnet, slot ya? Judi slot. Judi slot. Jadi tiap hari main judi slot tuh? Iya. Yang luar ya? Iya. Yang ngajak siapa? Yang ngajak mencuri siapa? Tahun saya, Pak. Yang mana? Yang kecil. Oh. Udah berapa kali kau curi sama dia? Tiga. Ini rumah ini. Tetangga berarti ya? Iya, bukan dia yang ngajak. Iya, jadi tetangga sih ini rumah. Jadi kalian pasangan maling ini udah dua kali, tiga kali? Kamu dia sekali. Maling tiga kali? Iya. Hah? Tiga kali kau maling dia? Gimana be? Sepeda di samping lorong Citra. Terus, lagi? Sama yang di dekat TK. Terus? Kamu yang rumah Abel Tembago. Iya. Duitnya untuk main slot ya lo? Iya. Sekali deposit berapa? 50 lah. Biasanya untuk apa duit? Main slot lo. Main slot, slot, main slot terus ya. 5 kali. Oke. Keduanya masih si Rido ini pelajar, si Renaldo sudah tidak ada pekerjaan. Jadi masuk undang-undang di bawah umur satu. Ya, untuk si Rido karena di bawah 17 tahun masih tergolong anak. Tapi untuk Renaldo sudah. Mungkin ada yang sudah residivis kedua pelaku, benar? Rido ini ada LP lain, 5 LP lain di tempat kejadian lain. Justru yang kecil ini ya. Kenapa pasarnya ya, Bang ya? Kenapa? Yang kecil. Ya. Kasusnya apa, Dan? Sama, pencurian beratan juga.